Oke, selamat pagi sahabat YouTube. Ketemu lagi sama BG Banjar. Kali ini kami berada di Barabai, Telaga Air Mata di Barabai, menghadiri undangan dari sepupu untuk acara pernikahan. Nah, itu kayaknya sudah cek sound, sudah dimulai. Nanti jam 7 akan ada resepsi pernikahan. Nah, inilah rumah kakak dari ibu saya ini. Sangat sejuk guys di Barabai ini. Oke, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe dulu, share juga ke teman-teman kalian. Oke, kita menuju ke tempat resepsi. Mungkin sudah persiapan mau akad nikah. Dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah dan inayahnya. Allah mengumpulkan kita di sini di rumah keluarga besar Bapak Bahruki untuk bersama-sama menyaksikan pelaksanaan prosesi akad nikah putri beliau saudari Nur Mayanti dengan saudara Muhammad Pajerin yang datang dari desa Lokuntar kecamatan Aliyah. Saya berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita semua. Allah memandang majelis ini dengan pandangan penuh rahmat serta menginjurnya kepada dengan pahala yang berkembang dan Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah curah dan penyembuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat kerabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang kami hormati, berkas saudara Muhammad Fajrin dan saudari Nur Mayanti telah kami lakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan juga berdasarkan ketentuan aturan agama kita, bahwa berkas keduanya sudah kami nyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan dan keduanya berdasarkan ketentuan ajaran agama kita tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dengan wanita ayah kandung sendiri daripada saudari Nur Mayanti yakni Bapak Bahruki dan dua orang saksi yang nantinya akan turut serta membubuhkan tanda tangan berdasarkan data yang dikirim oleh kami. Yang pertama Bapak Zainuddin dari Balabau dan yang kedua Bapak Ahmad Yamani. Baiklah, mari kita awali pelaksanaan prosesi akad nikah ini dengan bersama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Allahumma yaqulu ni yakin salah wa ila qadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya sebagaimana sunnahnya mari kita dengari bersama pembacaan khutbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوأد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب التوابين ولا التواقين وقال تزوج النساء فإنهن يكفين بالقلب صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mari kita sama-sama mengucapkan istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimohon kepada saudara Muhammad Tazli untuk dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kita saksikan bersama akad nikah hukum qabul ini kepada saudara Muhammad Fajri langsung atau kita coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Fajri binti Jumur juga saya nikahkan yang wanita yang disebut Gilgit. Saya terima nikahnya Norma Yanti binti Badrudin dengan mahar Rp100.000 dibayar tunai. Kita saksikan saudara Muhammad Fajri bin Tajri Nur awali sunnah Rasulullah dengan menanamkan niat di dalam hati dia bahwa saya akan menikahi tenaga teman Allah atau menikahi kan sunnah Rasulullah dan akan menikahi untuk membina keluarga yang sakinah dan orang mudah-mudahan
Allah memberikan kemudahan, kelapangan dan keberkahan kepada dia di dalam hobi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalam Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qada bihudan. Usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Sadara Muhammad Fajrin bin Tajuddin Nur. Engkau saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Nurmayanti binti Bahuddin, yang wali ayahnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mahar 100.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Nurmayanti binti Bahuddin dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya pembacaan sikit.